sabar lebih baik daripada kita mengalami hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Bersiap untuk pelepasan berikutnya. 10, satu baris. Selamat datang di Sibulangit. Nah, di video kali ini saya dan kawan-kawan dari ACC lagi ada di Sibulangit. Dan gak cuma ACC aja nih, ada juga gueser dari daerah luar Medan. Contohnya kayak om-om yang keren ini, yang sengaja datang jauh-jauh dari Aceh ke Medan untuk ikut acara ini. Kata Bambu Ban Aceh. Dan juga komunitas-komunitas yang berdomisili di Medan. Dan kalau yang satu ini kira-kira dari mana? Dari ACC Bang. PLN. Kawan-kawan dari komunitas IKB dan ACC menjadi panitia untuk goes kali ini. Jadi harus bekerja ekstra untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan. Dan ini abang-abang radar dari IKB. Mereka ikut mengawal peserta goes kali ini untuk jaga-jaga, mana tahu ada hal yang tidak diinginkan. Setelah semua goeser berkumpul, start goes bareng ini pun dimulai. 1, 2, 3. Jadi ngaspal dulu kita, turun ke bawah, baru masuk ke track. Lumayan panjang. Wis, suasananya asli benar. Pohon segede-gede gaban. Sudah benar. Sendiri aja. Oh. Sesampainya di trek, kami pun disambut dengan tanjakan yang cukup panjang. Untung ada geweser yang bawa hiburan musik seperti ini. Lumayan menghibur, walaupun serasa lagi naik bus Sinabung Jaya. Lainnya om, antisipasi. Hati-hati. Habis tanjakan gimana, Dek? Menguakkan. Nih dia nih anak muda nih. Tanjakan, semangat terus. Semangat, Pak. Nah, setelah tanjakan tadi, kami pun disambut dengan jalur berair seperti ini. Tempat yang pas nih untuk beristirahat. Dan setelah ini adalah jalur favorit saya. Jalurnya turunan panjang, single track pula. Kenikmatan yang hakiki nih kawan gue. Yuk. Wah, ini single track idaman ini. Hmm.
Wah, ini langsung kapan nih bikin kapur kan? Lagi! Yo! Wuh! Skit! Skit, skit! Wuh, wuh! Wah! Wah! Wuhuhuh! Isi bang! Yeah! Wah, ini mau masuk ke kapur yuk. Siap! Wow! Yo! Awas drop! Ini enggak? Kira-kira berapa orang nih? Wong Cino, wong Arab, wong Barat semua orang kampung sini, Om. Pikirkan bahwa gue itu enak di depan kalau dapat turunan, tapi resikonya ya seperti ini, kita maklum lah. Ke depan untuk pengalaman mereka, paling tidak ada pembelajaran setelah acara gobar ini. Pikir itu dari panitia. Terima kasih. Untuk pencinta mountain bike seperti saya, pasti selalu menunggu acara goes bareng seperti ini. Karena acara seperti ini tuh bukan hanya sekedar berolahraga bareng, tapi juga bersilaturahmi antar komunitas. Nah, sekian dulu perjalanan hari ini. Dan jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya dan subscribe channel ini untuk video-video berikutnya.